manja-manjanya aku sekarang. Yes. Biarkan cinta. Oh. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raigo Diampet di sini. Finally. Waktu yang kita tunggu-tunggu banget ini. Betul sekali. Bom duar gitu ya. Bom jeder, bom duar. Kenapa? Karena ini lagu udah viral. Yes. Ya, kan? Dari awal banget dinyanyiin, lagu ini udah meletup, meledak banget ya. Namun baru sekarang launching atau rilis nih single. Iya. Berapa bulan nih padahal ya. Kita nih udah nungguin nih. Iya ya kan? Malah banyak yang cover nih daripada original song-nya. Bener nih, akhirnya rilis secara official single terbaru dari O1DA6. Sembuhkan luka. Hari ini banget. Hari ini banget, masih anget. Masih anget banget ini. Wan Mualemo akhirnya ngeluarin singlenya. Sembuhkan luka. Seperti gimana apa lagunya? Aku penasaran karena apa namanya? Apakah akan sama seperti waktu kemenangan? Kemenangan atau ada tambahan apa-apanya ya, kan? Gitu ya? Nah, langsung aja kita lihat. Ya, Wan Mualemo sembuhkan luka. Wow. Oh, Wan sembuhkan luka. Lokasinya keren loh. Ini lokasinya cakep. Yes, ini mana ya? Dan muncul awalnya tuh keren gitu. Nah, itu klip dia. Gitu loh. Maksudnya tuh benar-benar ya klip, prepare klip gitu. Ini raw-nya di awal ini benar-benar kayak langsung jeder gitu. Berputus asa. Ya. Ini bagus nih. Enggak ini cakep banget sumpah, suka banget. Ini syutingnya di mana ya? Tadi awal-awal tadi cakep banget. Yes. Colornya benar-benar O1-nya biru, ya kan? Ada biru dari kontras. Kontras gitu, banget ya. Sama background-backgroundnya itu bagus banget. Oh, ada modelnya, ada ceritanya. Model dan ada ceritanya nih, seru nih kalau ada ceritanya gitu. Ini loh bagus banget sumpah. Baru awal aja ini ya, jujur aku ngelihatnya tuh kayak seru nih gitu kan. Yes. Kita dikasih cerita, dikasih O1-nya juga cakep banget di sini. Yes, benar-benar. Kontras colornya juga bagus banget. Mau ngomong itu di sini dia kayak apa namanya? Fotogenik itu apa sih fotogenik lah kamera, gitu ya, kamera face gitu. Bagus banget sudah. Manja-manjanya aku sekarang. Yes. Biarkan cinta. Dan part ini tuh yang benar-benar nempel banget di otak aku nih. Beracun ya part ini. Dan aku sukanya di sini ya, stylenya O1 tuh kekinian. Betul. Jangan pakai jas nih ya, tetap kekinian gitu. Yeah.
dari cuttingannya, modelnya, colornya, body language dia, yeah, gesturnya benar-benar di sini oke banget. Ini mohon maaf ya kalau kita sering stop ya, karena ada hak cipta nih, ada yang sering nanyain sih, kenapa sih kak di blur? Ini kita jelasin dulu ya, kenapa di blur kak, kenapa di zoom, kenapa di banyak dipotong, ada yang di mute, ya itu karena hak cipta semuanya. Kalau gak itu kita di blok, gak tayang videonya, bukan hanya sekedar di apa ya, di nggak bisa dimonetis ya, tapi di blok videonya. Kalau kalian mau tahu sebenarnya. Color-colornya bagus tau, soft-soft yeah, semua soft-soft gitu. Semua, betul-betul. Gak ada yang tiba-tiba ngejomplang warna yang ngejreng sendiri gitu. Banyak banget kan ini lompat, tercakap di sini. Yang tahu tempat syutingnya Wan, boleh dong di spill ya tempat syutingnya di mana ya? Di sini, ini bagus banget. Jadi tengok ya. Nggak normal deh. Kalau orang normal itu nyanyi biasa aja, ini keriting banget. Iya, maksudnya kalau nggak normal kan orang nyanyi bahagia gitu-gitu doang gitu kan. Iya. Tapi dia bahagia. Keriting banget itu suara. Iya. Tapi enak gitu. Iya, enak. Keritingnya sudah spiral yang gitu. Benar-benar banget. Bahagia. Gue nggak bisa. Aku enak banget tau dengerin klasiknya Owan ini, enak banget dangdut klasiknya. Ini lagu dia banget gitu. Iya. Jadi part boomnya versi aku. Yeah. Di part ini enak banget sumpah. Biarkan cinta. Oh, enak banget. Memang tahu editornya ini kan sih. Di sini bagus banget. Part itu memang terbaik dan wah, wow, banyak banget ini. Bukan hanya angle-nya yang bagus ya, kayak semuanya. Gambarnya tapi di situ Owan-nya juga Owan-nya, kayak wah, itu keren banget. Angle-nya, background-nya, color-nya semuanya bagus banget. Paling ini berapa kali syuting doang sih? Nah, adegan ini sama nyanyi tempat tadi doang kan? Iya, iya kan? Enggak terlalu banyak stok. Scene-nya banyak, cuma paling dua kali ganti baju doang kan, yang biru tadi yang main baju santai cerita gini doang. Tapi bagus. Aduh.
ini lagu nih ya, kalau dibawa ke festival ini masih enak banget. Enak banget, bener-bener. Ini lagu festival banget deh. Betul. Tantangannya banyak di lagu ini soalnya kan. Kalau festival kan harus ada tantangannya kan. Nggak usah diapa-apain, nggak usah diaransemen apapun, ini udah enak banget. Oh, ada tiga baju nih yang kita lihat ya. Ini loh tempat ini loh. Iya benar di mana? Ini. Ya. Oke, oh, beda ya. Mungkin view-nya aja deh. Kenapa bagian ini awal sama ini nih? Itu benar-benar di situ kayak tingkat keenakannya lagu ini. Awalnya kan udah lembut-lembut banget. Kenceng lagi dan dinamikanya bagus banget. Sumpah lo klipnya apa ini suka banget, gemes ya, simple tapi oke gitu ya kan. Apalagi tadi bagian yang dia keluar dari kamar waktu ngagetin. Di bagian ini emang dia memang apa ya, di bagian ini enak banget sih, aku suka. Bener. Lembut-lembutnya tuh dapet banget. Dan dinamikanya bagus kan? Bener. Dinamikanya bermain banget. Staccato-nya. Memiliki arti tersendiri. Kayak, iya benar. Ada apa namanya, kayak di semuanya tuh partnya tuh enak-enak, ngerti nggak sih? Kalau aku suka biarkan luka sama jagalah hatimu, itu part itu best banget. Dan klipnya gila sih. Ini jujur nih, ibarat kata kita nunggu lama pun nggak kecewa lah ya. Bener. Karena lihat video klipnya, musiknya, betul. Owan nyanyiinnya, dan Owannya sama modelnya di klip itu benar-benar tidak ada yang mengecewakan. Benar-benar Owan juga kelihatan natural banget. Itu dia, actingnya oke banget. Berarti acting yang kayak waktu apa nyanyi lagu apa aku dilahirkan untuk siapa, oh, itu iya. Berguna banget ngelakuin acting dengan apa namanya di klip, beneran. Itu beneran natural semuanya. Kayak beneran cewek dia gitu, beneran udah dekat sama cewek itu gitu kan. Semuanya bagus banget, dan tadi yang kita bilangin yang part yang dia tadi di tembok yang berjejer-jejer itu kayak gapura-gapura itu, itu tetap the best, dan sepertinya editor yang tahu kalau itu part terbaik. Bagus banget, semuanya bagus banget di situ. Nggak ada yang gagal, aku bilangin. Angle-angle-nya nggak ada yang gagal, Owan-nya semuanya nggak ada yang gagal. Nice banget, nice cocok banget sama lagu ini. Ini lagunya Owan banget, udah pokoknya. Ini kita lanjut, abis ini kita ngereaksinya Owan nyanyiin live. Siap, ya. Karena betul, Owan betul, nyanyiin betul live lagu ini ya. Pas kemarin lagi, apa namanya, launching. Pas ya. Launching ya, jadi ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, loncengnya dinyalain, dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.